Anda masih bersama kami di Newscreen Evening, pemirsa. Presiden Joko Widodo menegaskan pemilihan Provinsi Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota negara masih menunggu beberapa kajian lagi. Jokowi mengatakan pemerintah akan mengumumkan segera setelah hasil beberapa kajian yang dimaksud telah selesai. Pasalnya hingga saat ini Jokowi mengaku belum menerima beberapa hasil kajian mengenai pemindahan ibu kota.